Bapak Gile ngapain tuh, Cil? Dia bawa domba. Kita liatin dulu aja, Cil. Aku juga gak tahu. Shh, jangan sampai ketahuan, Cil. Buset, ternyata dia manggang, Cil, pakai dombanya dia. Kita minta bagian gimana, Cil? Mintain aja, Pras. Enak banget tuh. Eh, Bapak Gile, minta Bapak Gile. Kita minta makan Bapak Gile. Kami mau makan. Waduh. Cil, kok kau bote ente? Kasih tahu aku dong. Jangan berada kayak gitu, Cil. Mana tahu saya kau bote ente. Eh, bagi mau gini. Oh, tetenya dia, Cil. Tetenya dia, Cil. Mana dia, Cil? Saya jika tetenya dia, Cil. Di depan muka aja, Cil. Ayo, Cil, ayo, Cil. Waduh. Tepat, Cil. Sikat semuanya. Mana? Saya juga pengen. Tadi kata kamu boleh, Bapak Gile. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Mukbang, coy. Mukbang walaupun mentah, coy. Tunggu dulu, Cil. Itu apaan di sana itu besar sekali? Iya, apaan itu? Kita tanya Bapak Gile, itu apaan tuh lomba-lomba tuh? Wih, itu guys. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Ayam dia lemparin telur ayam. Wah, Bapak Gile, lu ngapain lu, Gile? Ayam dirasakan itu kayak ayam. Bapak Gile, ini bangunan apa ini, Bapak Gile? Aku mau nantang kalian, jangan berani enggak. Hah? Nantang apa emangnya bangunan seperti ini? What? Penyekat bullet battle kayak biasanya, tapi bentuknya tak lihat apa ini? Tapi bentuknya kota nih, Bapak Gile. Gimana sistemnya ini, Bapak Gile? Kan biasanya gak selat. Ini ada 4. Siapa satu lagi? Itu yang lagi satu buat subscriber yang udah subscribe. Kalau menang kita kasih iPhone. Gimana, Cil? Stres. Stres nih, Bapak Gile nih. Stres. Lu ngapain lempar-lemparin gitu, Bapak Gile? Gimana, Cil? Setuju gak kita, Cil, kalau ngajak subscriber buat battle sama kita? Setuju. Komen di bawah, guys. Nanti kalian join server kita ya, guys, ya. Nah, itu ada Bapak Gile, Frost Diamond, Bocil. Tapi di next video ya, Cil, ya. Berarti kita sekarang ngapain nih hari ini, Bapak Gile? Serius nih? Serius. Yang menang dapat apa? iPhone. iPhone 15 Pro Max. Iya, guys. Kebetulan nih, guys. Saya mau ganti HP, guys. iPhone 15 Pro Max yang baru. Ini iPhone 15 Pro Max yang lama. Yang fotonya Prilly. Saya pengen iPhone 15 Pro Max buat istri yang kedua, guys. Nih pakai kertas aja. Tuh satu-satu. Bapak Gile satu, Bocil satu, saya satu. Gak boleh ngintip, lihat belakang. Oke. Saya duluan ya. Aku mau voting apa, guys? Ada serigala, ayam, domba. Ini aja kali, guys. Ini, guys. Kita masukin sini, guys. Tuh satu. Udah, kalian sekarang voting. Gak boleh curang. Kita gak boleh lihat, guys. Bapak Gile, lu kira Bocil milih mana, Bapak Gile? Kira-kira pilih apa? Ayam, dia. Ayam, domba, serigala. Ayam aja deh. Udah, Bapak Gile. Giliranmu. Mana Bapak Gile? Paling dia pilih domba, Cil. Paling dia pilih ayam. Ya udah, aku udah voting ini, ayo. Ayo kita lihat sekarang siapakah yang menang. Apakah domba? Domba. Ayam? Nih, gak ada ayam. Berarti kita serigala. Kita bakal serigala. Waktu cuma 5 menit, kita dari sekarang. Guys, guys, seperti biasa kita bakal pakai cara curang, guys. Mesti Ebet gak curang. Biar mereka itu kan tahu dia aku jago bully, guys. Sekarang aku juga mau males, mau tidur. Kita langsung ngecheat, guys, ya. Tapi jadi kasih tahu mereka ya, guys, ya. Ini cara curang nih. Aku kasih tahu ke kalian ya, guys, ya. Nih, guys, kita bikin serigala, geng. Jadi, kalau kita pencet E, di sini tuh gak ada mod sama sekali, guys, tuh. Sampai bawah pun ini cuma buku-buku doang, gak ada. Kita pakai namanya tuh instant build copy paste. Jadi, websitenya ini, guys, buildpaste.net. Kalian pengen prank teman kalian gini aja caranya. Terus kita klik yang mau kita build. Misalnya serigala nih. Kita
kita ketik wolf, kita enter. Tunggu guys, semoga ada please, please. Ada kocak. Kita wolf with collar. Collar apaan guys? Ah bodo amat. Terus kita copy ya guys ya, klik kopinya. Kita balik ke Minecraft. Terus kita agak jauhin biar nggak kelihatan curang. Nanti takutnya kena itunya guys. Jadi agak bahaya. Nah kita di sini aja. Kita slash. Kita langsung paste GNKAA langsung sikat dan jadilah sebuah wolf. Kita udah gak perlu ngapa-ngapain nih guys, udah langsung jadi guys. Di sini biar gak aneh guys, kita tambahin dikit-dikit ya guys ya. Gimana guys menurut kalian bootnya first diamond guys? Itu bocil sama Baba Gile bisa gak ya dibikin wolf? Kira-kira bootnya siapa yang lebih bagus guys? Baba Gile atau bocil? Menurut kalian siapa? Coba komen di bawah guys ya. Nih kalian nilai juga nih guys, gak boleh curang. Soalnya nanti aku bakal minta penilaiannya itu menurut subscriber aja. Soalnya mereka nih pada curang semua guys. Baba Gile tadi pelit, minta domba gak dikasih, disuruh potong sendiri. Lalu guys aku hidupin dulu big kue guys ya. Woi kalian udah bikin belum? Oke oke oke, ini aku lagi bikin nih, susah sekali wolf. Aku bakal bikin yang besar. Kalian bikin yang kecil apa yang besar? Yang besar dong. Like dulu video ini guys. Tentu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang gak like hati-hati kalian dicari pocong. Jadi wolf kita udah hampir jadi nih guys. Udah kematiin mic-nya guys ya. Kita tambahin apa lagi ya? Kandang-kandangnya kali di bawah guys ya. Jadi di sini kita kasih wolf betul. Jadi adalah gerombolan serigala coy. Nah ini dia guys serigalanya. Kita kasih lead sama fans. Buat apa? Buat ngikat kocak. Nah semoga bisa guys. Nah anjingnya kita ikat sini. Satu lagi sebelah sini guys. Nah sudah aman guys. Dua aja cukup ya guys. Jangan banyak-banyak. Takutnya nanti ketahuan nge-cheat. Mungkin sudah jadi. Kita intip mereka gimana guys? Kira-kira mereka udah sampai mana? Kan waktunya 5 menit. Tinggal 4 menit lagi sekarang. Buset, bapaknya udah mulai tuh guys, udah bikin guys. Bocil, buset. Loh. Loh, sama guys, sama guys. Waduh ya udah kita tontonin mereka aja guys. Kita intipin ya guys ya, kita mode invisible dulu sambil tidur ya guys ya. Game mode spectator. Kita bakal menggila kayak gini guys, gak bakal kelihatan. Kira-kira siapa yang benar guys? Antara mereka berdua yang lebih bagus ya guys ya. Menurut Frost Demon sih kalau dari lihat strukturnya mungkin bocil ya guys ya. Kalian siapa guys? Ah, tidur dulu lah. Nih guys, kita bikin samping kepalanya dulu nih guys. Biar Bapak Gile kalah guys. Nangis-nangis dia sekalian. Udah jadi kerangkanya. Terus kita bikin kepalanya dulu guys. Soalnya nanti biar kelihatan bagus. Kalau badannya jelek, kepalanya bagus. Badannya bagus nanti guys. Udah kelihatan nih guys. Udah kelihatan guys. Dari strukturnya nih guys. Nah, kita udah bikin selesai bikin hidungnya nih coy. Sekarang kita bikin mukanya nih. Supaya serem kayak gini guys mukanya guys. Supaya beda daripada yang lain nih mukanya muka. Udah laku paling ganas nih guys. Kita utamanya nanti mau kasih lapa-lapa nih mukanya. Nah, udah jadi. Nah, jadi mukanya udah jadi nih guys. Sudah mantap jiwa nih mukanya. Nah, sekarang kita bikin atasnya nih guys. Kita renuhin aja ini. Karena matanya udah selesai nih. Mata sama hidungnya sudah selesai kita bikin nih guys. Satu, terus ke belakangnya ini. Satu guys. Nah, seperti ini kita bikin belakang. Kayak tangga-tangga gitu lah pokoknya. Nah sekarang kita bikin telinganya nih coy. Ini telinganya yang bagus nih guys. Sebenernya guys nih. Kita netusin di tengah-tengah. Dua. Set set set. Nah ini deh guys. Naik. Dua. Kemudian kita naik satu-satu nih. Pakai tangga. Namanya itu tangga nih guys. Nah kira-kira seperti ini guys. Kita bikin telinganya guys. Kita nih kita naik lagi. Kita naik lagi. Nah cakep. Telinga wolf kita sudah mau jadi. Lagi satu lah kita tambahin nih guys. Sebelah gede guys. Nih guys. Bocil bikin wolf mirip kucing guys. Yang ada. Tuh. Kombinasi nih harusnya menang bocil guys. Sangat mantap. Kalah itu Frost Diamond sama Bapak Gile itu. Apa yang mereka bikin itu pasti nggak bisa mereka. Nah udah jadi guys. Buset. Galak sekali nih. Tuh buset. Meong meong. Itu kucing guys tuh. Kacau juga nih guys. Nah jadi muka kita udah jadi nih coy. Kita lihat dari depan. Wow. Sudah mantap jiwa nih. Ini belum selesai tuh guys. Di belakang tuh coy. Kita selesaikan dulu muka ini bagian pinggir-pinggirnya guys. Seperti ini. Terus di sini juga. Nah kita ini guys. Jadi nanti bagus nih hasilnya. Kita lihat dulu sampai selesai. Baru kita komen nih guys. Kita baru kita jual gini kan. Nah begini coy. Nih ini bukan naik nih guys. Naikin dulu nih coy. Kita naikin dulu. Nah udah selesai nih guys. Bagian mananya coy. Keren sekali nih coy. Ini bagian kiri ini kita tutup dulu nih guys. Tutup-tutup semuanya lah. Pokoknya lah kita tutup seperti ini. Seperti ini juga. Gila guys ini bagus sekali nih guys. Hasil karyaku nih guys. Nah sudah jadi serigala kita nih coy. Kita lihat bagian sini nih kurang nih. Nah seperti ini kita lihat. Nah udah simetri. Bocil pasti bulunya lebih jelek daripada aku. Gak mungkin bulunya bagus tuh guys. Dia kan cukup gak bisa bikin apa-apa dia tuh. Nah beres guys. Tinggal bikin kakinya nih. Red red red. Waduh keren sekali cuy. Nah ini baru serigala nih guys. Tuh guys serigala kita sudah jadi. Tinggal bikin bawahnya. Buset bikin mulut bawahnya susah nih guys. Kita utamain lava dulu coy. Supaya bagus kelihatannya guys. Lava di matanya coy. Loh, gak bisa guys. Kok gitu doang lavanya coy.
Nah, kita bikin di pundaknya nih sekarang, guys. Yang tinggi. Biar Bapak Gile ketar-ketir. Dan pemenangnya Bocil. Nih, guys. Bocil bikin cangkang kura-kura ninjanya. Seren. Nah, kita lihat dari jauh dulu, guys. Buset. Wow. Keren sekali, cuy. Wow. Nah, udah jadi sih harusnya nih, guys. Terus kita bikin bawahnya, guys. Kita tinggal buat kepalanya biar nanti ketutup. Buset, mata segalanya sudah jadi nih, guys. Keren sekali nih pokoknya nih, guys. Udah beres, sekarang kita bikin cangkang-cangkangnya nih, guys. Buset, asli keren banget, cuy. Waduh. Nah, jadi kepala segala kita sudah jadi, guys. Buset, keren sekali bentuknya. Tapi tingginya aja, telinga tinggi nih, cuy. Tapi gak apa-apa lah, bodo apa. Ini kita tutup dulu bawahnya supaya bawahnya rapi, guys. Kita belum tutup bawahnya soalnya. Nah, kita tutup dulu bawahnya nih, guys. Nah, jadi, guys, punya BCL lebih bagus dari punya sebelah saya, guys. Dan ini dia, guys. Buset, sudah jadi, buya, cuy. Ini pasti benar. Udah selesai. Woi, ini udah 7 menit lewat 2 menit, kocak. Mana buat kalian? Kau punya siapa dulu nih? Bocil dulu ya, bocil dulu. Jangan, jangan, Bapak Gile dulu aja. Ayo sini, punya aku udah jadi nih. Oh my god, guys. Ternyata Bapak Gile. Oh my god, guys. Sekarang juri itu bukan Prilly, bukan kita bertiga, tapi subscriber ya. Yoi. Nanti cari komen tuh gini, guys. Bapak Gile sama dengan nilainya berapa, Frost Diamond berapa, Bocil berapa. Nanti yang paling banyak komennya, dia yang pemenangnya dan aku kasih love komentar kalian. Dan yang beruntung aku kasih iPhone, guys. Nanti milih aku kasih iPhone, cuy. Suka-suka aku. Kita harus berusaha supaya menang lah. Beri iPhone pilih saya, guys. Supaya menang. Jadi ini adalah buit bangunan sejarah kuno. Ada apa aja di sini, Bapak Gila? Ruangan apa ini, Bapak Gila? Pembuatan serigala. Sekarang bocil. Bocil. Oke. Ini telinganya untuk mendengar, kota. Mendengar. Ini anjing. Wuk, ini, guys. Loh. Kok bikin anjing? Aduh, oke deh, guys, kalian nilai bocil berapa? Mari ke tempat raja dari segala raja. Punya saya bagus ya, lebih bagus serigala ini, bos. Buat kayak kau tadi aja apa ya, puk gitu, Cil. Bocil ada ini enggak? Gantungan, lonceng. Ini ada lonceng, jadi ini namanya serigala lonceng. Jadi kalau ini lepas ada yang ngambil, udah ada lonceng permanen nih, kocak. Pakai besi. Gak ada, dia lagi push up nih, latihan berenang. Habis basah kuyup, lihat nih lepek nih ekornya nih, lepek. Oh iya. Serigala lonceng. Kalian nilai, guys, siapa kira-kira menang? Kalau pasti menang tak kasih iPhone. Gimana, guys, menurut kalian siapa yang bagusan? Kita tantangan selanjutnya aja ya. Ayo. Gak sabar aku ngubil-ngubil lagi, guys. Selanjutnya apa ya? Kita bikin apa nih, bos? Kita voting lagi gimana? Gak usah, lama voting. Voting aja. Bapak Gile duluan, Cil. Cepat, Bapak Gile. Rumah gajah. Kita pilih rumah ini aja, guys. Jangan kasih tau mereka, guys. Nah, kita pilih yang ini, coy. Sudah, udah, bos. Saya sekarang voting. Oh, iya.
ada rumah gajah. Apa itu guys? Rumah naga. Wah, ini aja gimana guys? Rumah naga guys. Pilih ini kocak. Udah deh. Sekarang giliranmu Jel. Pilih betul. Ada rumah gajah. Penyihir naga. Aku suka gajah guys. Ini aku pilih gajah aja. Gajah. Udah. Kita cek dulu guys. Dari rumah gajah benar enggak bocil miliknya? Betulan gajah dia apa gila? Rumah naga ada milik enggak? Udah pasti guys. Pemenangnya berarti adalah rumah penyihir. Let's go. Saya bikin langsung guys. Yes, seperti biasa, kita kan pakai trik kita. Semoga ada guys, witch. Jadi penyihir itu witch. Dan kita lihat, jadi ingat di sini guys, kalau mau bikin itu nyari searching harus pakai bahasa Inggris ya guys. Ini kayaknya guys, ini kayaknya paling mirip sama rumah penyihir ya guys. Cuman yang ini kayak mirip rumah penyihirnya Cinderella guys. Yang rambutnya sampai panjang itu ya guys, yang ada manjat itu guys. Kita pilih yang ini aja guys. Amesti Mythic Purple. Tenang aja gitu. Nih Discordnya udah aku matiin nih guys. Jadi buat kalian yang mau mabar sama Prost Diamond, join Discord aku ya guys. Jangan sampai salah guys. Nah setelah tadi kita copy, kita langsung aja nih tanpa lama-lama kita slash paste JKJEOYO7XYKBU588S6XA. Kalian cobain pasti langsung bisa nih guys. Mana cocok? Wih, langsung jadi guys. Ini kita hancurin bukan dulu guys. Bisa tahu ngecheat nanti saya nih. Waduh, spawnnya kayak gini nih. Aku takutkan guys kalau pakai ngecheat itu, bahayanya itu spawnnya itu kita nggak tahu di mana. Jadi harus hati-hati guys. Nih guys, kita buat rumah penyihir yang sangat keren, terbuat dari batu baja guys. Nah, kita bikin desain depannya dulu nih coy. Kita harus bikin desainnya supaya kokoh, tahan gempa, anti badai guys, supaya kuat ini. Nggak cuma desainnya aja kita bagusin, tapi juga harus kekokohan kita batili guys. Nah, depannya seperti ini, seperti rumah-rumah pada biasanya. Karena rumah penyihir seperti biasa, nanti tinggal kita tambahin ornamen-ornamen seperti penyihir guys. Nah, seperti ini, terus kita kasih slab di atasnya supaya dia seram. Wow, kita bukan bikin seseram mungkin di rumah penyihir ya, supaya orang-orang pada takut kesini, pada lari semua ke terakhir dan takutan mereka guys. Nah, ini kita kasih slab di atasnya seperti ini guys. Jadi udah kesannya tuh udah banget nih rumahnya, udah pada takut orang-orang kesini. Yang mana berani lah orang kesini. Ketinggian aku buatnya guys, kita buat sederhana dan simpel aja dan biar cepet juga. Ini kita tutup dulu shred, kita bikin di atasnya lagi satu up. Nice. Akhirnya guys selesai guys, kita hilangkan guys. Dan ini dong, oh my god sebagus ini, ada asapnya lagi. Oh, kocak ini, kita tambahkan dulu guys. Bisa-bisanya di sini kurang guys, hampir kalah kita guys. Dikira belum jadi guys, mereka ini kan kocak nih guys. Jadi penyihir, nah oh iya penyihir kan aneh, ini ngambang guys. Wih di kali, terus di sini juga ada ranting-rantingnya, warnanya juga ungu kayak penyihir guys. Kalau kita lihat dalamnya, oh my god. Wah, ini nih. Oh iya enggak apa-apa guys, penyihir itu kan emang kayak gini guys ya. Lubang berlubang ya guys. Jadi bener-bener rumah penyihir. Harus terbang naiknya dan dalamnya juga keren banget ini, cok. Gila, bisa naik ke atas guys. Ini rumah penyihir atau tempat parkur guys? Widih, kayaknya begini kocak. Ya udahlah guys. Ada pintu belakangnya. Kita cek dulu. Oh, ini lihat pemandangan laut-lautan. Bisa, guys. Gak disangka-sangka ternyata pas banget buat kita ya, guys ya. Di pinggir laut kelihatan pemandangan bagus. Pasti menang aku, guys. Gak mungkin kalah. Kalau lihat dari belakangnya, kalau kita lihat ya, guys ya. Oli boli, coy. Luar biasa perfecto, guys. Tinggal kita hancurin ini, guys. Nah, ini sekarang kita bikin pinggirannya, guys, untuk membuat topi penyihirnya dan senjata-senjata perangkas bersejarahnya, guys. Nah, sampai sini aja, terus kita bikin meningkat, guys. Tingkat ya. Nah, kita intip mereka guys. Kira-kira sudah sampai mana? Oh, ini tempat bocil guys. Mana bocil? Mana rumahnya? Mana rumahnya? Di sini guys. Buset, bocil kenapa ya? Sama banyak kayak Bapak Gile tadi guys. Coba Bapak Gile guys. Buset. Wih. Aku tahu sih siapa pemenangnya guys. Kita lihat saja mereka kira-kira siapa yang menang guys. Kita tidur lagi guys di rumah penyihir kita guys. Nih guys, kita bikin belakangnya, terus kita bikin sampingnya lagi seperti ini, nah dengan dua blok guys, terus di sampingnya lagi, nah yang ini baru kita bikin lurus guys. Sip. Dan ini dia rumah penyihir sudah jadi. Wow, depan jadi seperti ini guys, sudah seram sekali bukan? Nah sekarang baru kita bikin bagian belakang. Bagian belakangnya kita bagusin juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita samain guys, kotak simetris untung guys. 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 aja coy, kalau kita panjangan 9 guys. Nah, segini aja ya, jangan banyak, nanti susah bikinnya. Nih guys, kita bikin ke atas topinya supaya gak roboh nanti kalau ada terjangan gempa-gempa yang sangat kencang guys. Nah, sudah jadi guys, rumah penyihir kita. Ini topinya udah keren sekali. Ini kita tambahin lagi guys, supaya halus benernya coy. Nah, ini juga bawahnya udah kita tambahin supaya mewah bener. Nah, jadi nih guys, rumah penyihir kita, buset, mantap kali ini. A few moments later. Woi, kalian udah jadi belum woi? Saya dari tadi nunggu, waktunya tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aku udah selesai.
Kita penilaian dari punyanya bocil sekarang gimana? Ayo. Oh my god. Ini mah ubah jamur, bos. Bukan rumah. Ini mah ubah jamur. Ngapain jamur, ngapain jamur. Ini itu museum rumah jamur. Bukan, rumah penyihir. Zaman dulu. Ayo rum tur, rum tur, rum tur. Belum, waktunya gak cukup. Jadinya ini kosong dulu, cuy. Oh, isinya apa aja nih, Cil? Nah, ini ada karyawan penjaga di dalam museumnya, bro. Mana itu skeleton itu? Iya, sama ada peternakanku juga. Mana jalan keluarnya nih, Cil? Loh. Rumah penyihir itu, guys. Rumah penyihir itu, guys. Lah. Oh, ini kali, guys. Wah, kocak kok bapak gila. Pintunya, gimana guys, menurut kalian guys, rumahnya bocil dapat nilai berapa guys? Dari segi estetik oke lah, karena ini emang kayak penyihir lah Cil ya. Penyihir ini emang ini. Gimana sih? Mana sih? Apa ini? Apa ini? Bolok lagi tadi terlihat. Oh my god, dari depan sih oke lah. Oke lah guys. Oke, ini topi penyihir oke lah guys. Jadi rumah penyihir golongan darah kuning, soalnya rambutnya banyak kuning. Oh. Oke, salah lu apa gila? Kalau orang yang enggak punya ilmu, Tops ini bakalan mati. Coba. Kalau punya ilmu pasti hidup. Bocil hidup deh, guys. Coba, saya. Wih, sakti saya ini. Sakti. Coba ulang-ulang, bawa gila, bawa gila. Satu, dua, tiga. Masuk. Wih. Wih. Wah, kenapa? Kenapa sakti, wih? Aku sakti tadi. Sakti, kocak. Wih. Udah lah, akuin aja, bawa gini. Gak ada. Eh, tapi ini kok bolong, bawa gila? Ya, makanya. Waduh kacau. Gara-gara awal deh. Yang pentingnya desain luarnya guys. Gimana guys, menurut kalian guys, desainnya apa begini guys? Dapat nilai berapa guys? Komen di bawah guys ya. Yang milih aku guys. Sekarang punya saya, ayo adik-adik. Lihat adik-adik. Lihat ini. Yoi, rumah penyihir namanya ini. Rumah penyihir ungu. Sakti. Bagus kan nih, ada daun-daun kayak gini, jadi bener-bener ini kayak penyihir, cok. Bisa bilang apa, ini juga bisa dipanen buahnya, coba kalian panen. Buah apa itu, bos? Buah glowberry, jadi sekali makan, kalian bisa umur panjang. Wah. Nih, Cil, tak kasih kamu, Cil, langsung makan. Enak, lu rasanya nyam. Nih. Buah beri bisa dipetik langsung. Sini, masuk pun, tuh, luas sekali. Ini hati-hati dia, jadi yang gak punya ilmu, dia bakal jatuh. Bisa enggak? Bocil. Wah, apa ini? Emang tadi Cil ya, enggak ada ilmu Cil ya. Nah, di sini ada api penebus dosa. Jadi yang punya dosa banyak enggak bakal kebakar. Coba bocil dulu masuk. Woi, enggak kebakar, coy. Enggak kebakar ya, guys. Bakar. Hebat kali bocil ini. Coba gila. Satu, dua, tiga. Banyak dosa berarti dia, Cil. Kasihan aku, guys. Kasihan gila. Lu ngapain, Pak? Berilah ya guys ya. Ingat guys, kalau aku benar dapat iPhone nanti guys. Nanti aku juga kasih iPhone. Dari tadi kita bikinnya gampang-gampang ya. Bikinnya susah sekali nih bos yuk. Bikin apa ya? Gimana kalau kita bikin bumi tapi buminya kena bencana alam? Boleh tuh. Gimana itu lebih susah itu paling susah. Ayo. Kita bikin langsung guys. Mulai dari sekarang. Bumi kena bencana alam guys. Kita bikin langsung guys. Oke. Okay. Seperti biasa. Kita cari earth di sini guys ya. Earth itu adalah bumi. Nah, kalau kita lihat yang paling mending, yang paling GG adalah ini. Ada kutub selatan, kutub utara guys. Kita copy langsung, kita balik ke gamenya. Kita paste guys. Gampang kan? Kita agak sini dulu ya guys ya. Takutnya hancur lagi tuh guys. Mau bangunan kita guys. Agak sini dikit lah. Sini dikit lah. Kita langsung aja. Les IK8XSGAOZNHBZADZP2TC. Kita enter, kita tungguin guys. Ini emang agak lama nih, kenapa? Karena gede buminya guys ya. A few moments later. Aku guys, DC mereka guys. Kita pura-pura aja guys. Gak tahu ya, saya juga nih servernya jelek nih. Nah, kita berarti tinggal bikin bencana alamnya aja guys. Ini kan bumi nih udah nih, set tuh. Bumi GG nih guys. Sekarang bencana alamnya guys. Kita bakal pakai nether. Nah, magma blok. Kenapa magma blok? Karena ini adalah meteor. Jadi ceritanya bumi ini kena meteor. Meteor garden guys. Nah, ini dia guys ya. Kita harus banyakin aja taruh meteor-meteor ini guys. Mereka pasti gak nyangka saya bikin sebagus ini. Lalu guys, aku hidupin mic dulu guys. Weh, waktunya 10 menit dah. Yang sekarang oke. Okay. Padahal kita kecet guys. Udah aku mati lagi guys, aman guys. Nah, jadi desain bumi kita sudah jadi nih guys. Kotak seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini jadinya guys. Buset. Jadi 4 sisi, 6 sisi kita rempal bentuk seperti ini cuy. Buset, mantap sekali nih. Jadi kita bagian atasnya kita bikin nih guys. Kita piring seperti ini. Kotak kira-kira 5 langkah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satahnya terus kita tumbuh lagi guys. Kita bikin bentuknya seperti kerucut begitu guys. Karena bumi yang bentuknya adalah kerucut, bukan bulat atau datar, tapi kerucut bumi itu guys. Nah ini seperti ini. Nah terus bawahnya juga guys, semuanya bukan kita seperti begitu kan lah. Nah ini kita gini juga. Terus pam aja ini ke bawah langsung. Ini juga guys. Nah kita bikin meteor garden. Menembus kita bikin meteor roket guys, yang dari langit jatuhnya ke bumi guys. Oke guys ya, ini sudah oke lah guys. Tadi aku bikin kota ini buat apa? Buat seket guys. Biar emang GG guys ya. Gak ada lawan. Bapak Gile pun, apa Bapak Gile itu guys? Bocil apalagi guys. Adik-adik sekali itu guys ya. Main Roblox aja udahlah bocil itu guys. Ya udah jadi guys ya, tinggal main gameplay. Nah, ada jago ngebuild gak? Ada yang berani nantang Pros Diamond gak? Kalau build kalian bagus, iPhone bos. Atau uang 10 juta guys. Entah itu kalian beli sepeda, beli laptop. Komen di bawah ya guys ya, buat yang mau guys. Dikit lagi jadi Meteor Garden kita tinggal di atas. Kita fullin, kita tutup bersama rata. Oke, nice. Satu lagi sini guys, di aur aja. Kenapa di aur ya? Karena meteor kan habis pecah nih guys. Pecah ya udah, pecah tuh hancur guys. Nggak beraturan guys, nggak nutup lubang-lubangnya aja kocak. Nah udah gini aja guys, ya saya kalah. Atau di sini aja bro, bocornya bro. Jadi lava bocornya di sini guys. Saya taruh lava di sini, langsung budal ke bawah guys. Jadi ceritanya bumi udah kacau, udah hangus ini guys. Oke guys, udah jadi nih guys. Oh my god, habis itu boom, ceritanya langsung bocor ke sana ya guys ya. Sudah jadi guys. Oke lah, kita intip dia guys. Mereka guys, mana guys? Mereka jauh sekali. Kita lihat. Pada bikin apa nih guys? Bocil bikin apa guys? Bapak Gile, apalah kocak nih, bikin apa guys? Ya udahlah guys, kita tidur dulu guys. Aduh, kasih ada. Nah, jadi bumi kita sudah jadi guys, bulat seperti ini. Kita bikin pulau-pulau dulu guys. Nih pakai warna hijau. Nah, ini pulau Indonesia nih, yang warna ini guys. Nah, terus di atas sini Amerika. Nah, terus di sini India guys. Nah, kita bikin pulau-pulau dulu nih coy. Nah, seperti itu. Terus di sininya lagi kita taruh nih Malaysia nih guys. Kita ganti dulu nih blok-bloknya pakai warna hijau sebagai pengganti pulaunya guys. Nah, di sini pindah nih guys. Pulau-pulau kita sudah jadi guys. Weh, waktunya 5 menit lagi woi. Ini kita waktunya sudah habis coy. Ayo, aku udah selesai. Kita akan punya yang bocil dulu ya. Ya boleh. Oh my god. Oh my god. Mana buminya Cil? Buminya mana Cil? Ini buminya, bumi ini. Mana? Bumi apa ini Cil? Mini. Mini apa? Cil, ini satu penghuni pun gak cukup ini Cil ya. Ampun. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari atas. Apa itu Cil? Meteornya oke lah. Meteornya oke lah. Oke boleh. Buminya, buminya apa ini Cil? Ini lihat ini. Karena ini kena meteor terus berasap asap gitu loh. Wih, gimana cara bikin asap ini? Jangan dibongkar dulu. Oh. Gitu loh, pakai teknik bocil. Langsung hujan Cil, langsung hujan Cil. Langsung badai itu Cil. Badai, saking kuatnya ini meteor. Buset, oke lah. Oke lah, ini nama bumi kena meteor berarti. Iya. Oke, sekarang ke punya Bapak Gile nih. Nah ini lah guys, berapa guys punya bocil ini guys? Apa? Dan ini depannya sini nih, bumi kena. Apa bumi sama gini Cil? Bumi pakai masker Cil. Sini dan sini dari tempat kuning ya ga. Ini buminya mau pakai topeng monyet Cil. Waduh. Dari sini dari aja. Ini bukan bumi kocak. Ini bukan bumi lah. Kocak apa ini guys? Kristal ini, waduh, lawan sekali Bapak Gile ini guys. Aduh guys. Kita kayak ngajak orang Gile. Orang Gile ngebut guys, begini aja dia. Gile lah guys, berapa guys? 1 sampai 100 guys. Hargai lah guys, kita respect sama buildnya Bapak Gile guys. Kalau saya kayak kasih nilai 8 lah. Saya ya 7 lah. Wah, dibongkar di sini. Ayo sini. Mama aku yang mau dapat coy. Ini. Lihat, oh my god. Sangat bagus. Gede kali, Cil. Lihat ini. Buset. Saya. Oh my god. Mana? Dari jauh. Dari jauh. Ala lubang itu sudah hancur bumi ini. Oh my god. Bisa hancur guys. Ini mah OP ya banget dong, guys. Iya dong, OP lah. Gimana kalian berdua? Sudah mengakui saya terhebat di sini. Aku punya aku. Aku tidak mengakui siapapun.
Ah, gimana sih kau bawa gila dari kocak? Bagusan punya gue lah. Ya saya lah. Nyabut gue lebih jago dengan kalian semua. Bagaimana menurut kalian guys? Gila sih, kita bikin apa lagi ya bawa gila? Kita bikin kuda bos, kita bikin balumping yang gila. Saya mendengar suara. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.